tata cara mengambil murid selepas waktu persekolahan. Murid akan berkumpul di dewan terbuka sementara menanti ketibaan kenderaan pulang. Ibu bapa perlu mengambil anak secara pandu lalu. Ibu bapa perlu menyediakan kad imbas yang ditulis nama kenderaan dan letakkannya pada sudut yang mudah dilihat oleh guru bertugas. Guru akan memanggil murid balik mengikut nama kenderaan yang dipamerkan pada kad imbas di kenderaan tersebut. Kemudian, barulah murid dibenarkan keluar melalui pintu pagar B. Jom sama-sama kita tonton video simulasi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.